السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الله تعالى في القران الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ايها الكرام معاشر المسلمين بميرسا بك اس تي بي جكاتا تيمور yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya dan Allah jadikan kita orang-orang yang menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah Ma muslimin rahimakumullah. Kita ini diberikan oleh Allah kesempatan. Kesempatan umur, waktu yang memang sebetulnya harus kita sadari itu sangat terbatas. Maka lakukanlah kebaikan selagi kita sempat melakukannya. Sebelum datang penyesalan. Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan. Jangan menganggap remeh kebaikan itu. Lakukanlah kebaikan itu dengan sebaik-baik. Salat yang lima waktu itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan. Bahkan Allah jelaskan di dalam surat Hud. آيات صراعات الله تعالى برفيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفي النهار وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين Wa aqimis salat, didikan salat Salat yang mana? Wa aqimis salat, raffain nahar Wa zulafah minal Salat yang berada dua tepi siang Kata Ibn Kathir Salat yang maksud adalah subuh zuhur asar Wa zulafah minal layin, di permulaan malam Salat maghrib dan salat isya Salat-salat yang dikerjakan Bahkan amal-amal salat yang kebaikan Kebaikan yang lainnya In Sesungguhnya kebaikan dilakukan Itu akan menghapuskan Kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh manusia Ini karunia Allah Allah menjadikan amal salah ini Sebagai pembersih Dari kesalahan-kesalahan Luar biasa Dan ini adalah peringatan buat orang-orang Yang banyak mengingat Allah Makanya mumpung oleh Allah diberikan kesempatan hidup ini. Gunakan sebaik-baiknya. Karena hari esok belum tentu kita akan bertemu. Hari kemarin, hari yang sudah lewat. Kita tidak akan bisa mengulangnya. Maka ketika diberikan oleh Allah kesempatan hari ini. Gunakan hari ini untuk beramal saleh dengan sebaik-baiknya. Kualitas yang terbaik yang Allah berikan. Maka lakukanlah amal saleh sebaik-baiknya. Karena ini diberikan oleh Allah yang maha segala-galanya. Allah yang maha rahman. Allah yang maha rahim. Dan Allah menyuruh kepada kita untuk berkata demikian. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah min qabli an ya'tiyakumul thumma Allah menyuruh kepada kita wa anibu ila rabbiku. kembali kepada Allah Tuhan kalian jangan menunda-nunda kebaikan amal saleh jangan ditunda-tunda wa aslimu lang. berserah diri kepada Allah karena Allah lah Tuhan kita Allah lah tempat kita mengadu Allah lah tempat kita berserah diri kepadanya. Mengadu dengan sebaik-baiknya. Min qabli adab. Sebelum datang adab. Yang adab Allah ini, tidak ada yang bisa menebaknya. Dan kalau seorang terkena dalam kondisi na'udzubillah, bermaksiat kepada Allah. Summa Kalau adab datang, summa la sarun bertakwalah fitnah laa tsiba'an alladziina zalam minkum khaasah. Kita mesti takut akan fitnah azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Kenapa kita disuruh Allah berbuat demikian? Lakukan kebaikan sekecil apapun. Jangan menunda-nunda, segera kembali kepada Allah. Supaya tidak ada ucapan seperti ini di akhir. Apa penyesalan yang luar biasa ketika di akhir? Ucapan yang pertama Allah mengingatkan antqul nafsu ya hasrata ala ma farat fi jambillah wa in kuntala min as-sadiq wa in kuntala min as-sakhirin antqul nafsu antqul nafsu ya hasrata ala ma farat fi jambillah supaya jangan ada ucapan ucapan sebutin ya Allah alangkah misalnya saya. Kenapa aku tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang kau perintahkan kepada aku? Kenapa waktu di dunia tidak taat kepadamu, ya Allah? Tidak menjalankan perintahmu, tidak menjauhi apa yang dilarang olehmu. Wa in Dan dulu aku waktu di dunia, termasuk orang yang memperolok-olok. Ketika orang melakukan ketaatan, menghinanya, mencibirnya, memperolok-oloknya. Naudzubillah min Jangan sampai ada ucapan seperti ini. Itu di dalam surat az zumar Aku takulalah anak Allah Yang keduanya supaya tidak ada ucapan. Seandainya Allah memberikan hidayah kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang bertakwa kepadaku. Dia menyesal karena apa? Karena dia sudah keluar dari jalurnya. Ketika datang peringatan kepadanya, dia menolaknya. Dan ini orang yang merugi Jangan sampai ada ucapan seperti ini. Alangkah baiknya kalau aku, kalau dulu Allah memberikan hidayah kepada aku. lisan aku termasuk orang bertakwa. Tapi ini sesuatu yang tidak ada gunanya. Di umil akhir. Allah mengingatkan sekarang kepada kita. Supaya jangan ada ucapan nanti seperti ini. Atau ucapan yang ketiganya. Atau ucapan yang ketiganya. Lau anna li karatan fa akuna minal muhsinin. Supaya jangan ada ucapan. Hina hey, taral adab. Ketika adab sudah ada depannya. Ketika dia melihat adab. Lau anna li karatan. Lau anna li karatan. Seandainya Allah memberikan kesempatan kepada aku. Untuk mengulang kehidupan. Untuk kembali ke dunia. fa'akum minal muhsinin. Maka niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ini penyesalan yang tidak taranya. Allah mengingatkan supaya kita terhindar dari ucapan-ucapan demikian di umil akhir. Lakukanlah kebaikan itu. Sekecil apapun kebaikan. Karena tidak ada kebaikan yang dilakukan. Melainkan pasti akan dibalas oleh Allah SWT. In minnal hasanat yudhibnas kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan tapi memang dalam kebaikan butuh kesabaran Allah menutup dengan di ayat surat 15 115 surat itu wasbir fa inna Allah la yu'dhi ajra al muhsinin bersabarlah karena Allah tidak akan menyanyikan pahala buat orang-orang ganjaran buat orang-orang yang sabar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Ramadan